RT yang diundang pada malam hari ini, dan khususkan kepada perjuangan kita generasi muda, dan terutama dari ABRI yang telah mengawal sejak perjuangan merdeka sampai saat ini. Maka kita wajib merasa berterima kasih pada ABRI yang benar-benar tidak pernah luntur dalam perjuangannya untuk mengawal proklamasi kita. Untuk itu sekali lagi wajib kita ucapkan terima kasih, dan khususkan pada tahun ini pada generasi muda yang benar-benar dalam perjuangannya sudah memperlihatkan, menampilkan kenyataan yang apa yang harus diisi dalam hari kemerdekaan ini telah dilaksanakan. Semangat maupun pelaksanaannya dari jiwa proklamasi. Untuk itu pada generasi muda, dari generasi tua, dari Pak Haji Sahran Rosi CBA, dengan saya benar-benar terima kasih pada para pemuda yang benar-benar tanpa pamrih, tanpa pamakso sudah dapat melaksanakan, dan sebagai semangat ruh perjuangan telah dijiwai oleh generasi muda. Dan untuk itu kepada yang hormat Bapak Haji Sahran Rosidi untuk berkenan memberikan pengalaman dan petuahnya dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan 45 kepada generasi muda. Untuk itu mohon Bapak berkenan. Bapak, Ibu, dan sederek sedaya ingkang kula aosi, saestu menawi miderek pangertosan kula, negari kita ingkang adhedhasar Pancasila menika sampun dipun petang kanthi memet dening para leluhur kula panjenengan sedaya rumiyin. Apa yang dijadikan dasar negara untuk membangun negara Indonesia yang baldatun toyibatun warobun rohur istilah agama, yang notabene penduduknya majemuk seperti ini, agama paling lengkap, tradisi adat paling lengkap, daerahnya luas, dibatasi oleh pulau-pulau, oleh laut-laut yang membentang luas, namun bersepakat bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan tanggapan generasi muda kepada Bapak Fajar Prihatanto SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat dan jajarannya, juga kepada Bapak Sahlan Rosidi, suatu tokoh masyarakat yang di sini juga merupakan tokoh agama, Bapak Tarmuji, suatu perwakilan generasi tua, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga kepada grup terbangan yang sampai saat ini masih eksis, mengajarkan kepada kami para generasi muda untuk senantiasa mencintai seni budaya tradisional yang ada di lokal Baduarno. Marilah sebelumnya kita untuk tidak hentinya selalu memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan, kerahmatan kepada kita semuanya, kesehatan, kesempatan sehingga pada malam hari ini, pada malam yang cukup sakral ya, karena malam ini merupakan malam tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-73. Selanjutnya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kalinya kepada kami untuk memberikan tanggapan atas perjuangan generasi tua.
menanggapi yang pertama yang disampaikan oleh Bapak. Saya Bapak Sarmadi, yaitu tentang ucapan terima kasih kepada generasi muda yang telah mengisi perjuangan generasi tua dengan kegiatan-kegiatan yang baru saja kita laksanakan. Kami berterima kasih sekali Pak Tarmidi, Pak Sahlan, Bapak Samad yang telah memberikan apresiasi kepada kami. Tentu hal ini akan kami sampaikan kepada teman-teman panitia BKI Seksi Budaya, Hiburan dan Karnaval. Untuk selanjutnya, karena tadi diawali dengan titik kemerdekaan, maka sepertinya saya juga harus membalas semangat dari Bapak Tarmidi. Mari bersama-sama kita petikkan kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Terima kasih, meskipun ucapan itu terkadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi setidaknya dengan ucapan itu adalah simbolisasi bahwa kita masih mencintai kemerdekaan NKRI. Para hadirin, kalau tidak kata yang berhati sudah lama yang akan kami sampaikan. Yang pertama menanggapi tadi yang sudah kami sampaikan adalah tentang apresiasi pada pemuda. Perlu diketahui bersama bahwa untuk ketua BKI Seksi Budaya dan Hiburan itu Mas Yayan Pak Tarmidi. Jadi jangan sampai nanti itu nanti salah diartikan saya, tapi Mas Yayan. Dan saya hanya selaku Seksi Hiburan, Seni Budaya dan juga Ketua Ketiga. Nanti akan kami sampaikan pada Mas Yaya. Tadi dari Bapak Tarmidi telah menyampaikan panjang sekali untuk perjuangan. Ya mungkin meskipun berkali-kali tetapi tidak masalah Pak Tarmidi. Karena terkadang memang kita itu kan pelupa. Jadi beberapa hal harus selalu diulang-ulang biar kita tidak lupa. Ada rencana untuk mendokumentasikan perjuangan-perjuangan masa lalu di Batu Warno. Kami menanggapi dengan baik Bapak Tarmidi, semoga nanti bisa terlaksana. Hanya saja jika kita pikirkan untuk kendala-kendala yang timbul itu, misalnya seandainya kita mau membuat setting perjuangan masa lalu, itu yang pertama adalah nanti tentunya kita harus mencari setting-setting tempat yang kiranya itu seperti masa lalu itu mana, itu kita belum ketemu. Yang kedua misalnya membutuhkan kuda-kuda, itu tripod itu mungkin untuk menari dari Pak Tenguji atau yang lain, Pak Sahat menyewakan kuda yang kita siap. Atau mungkin tanpa kuda. Juga mungkin yang terakhir adalah kaitannya dengan para pemain. Nah, kalau dulu mungkin pernah diperankan ya Pak oleh beberapa Bapak Pak Rahmat dan sebagainya. Dan nanti kita juga kalau bisa mencari orang yang seperti Belanda itu juga kita masih digunakan. Tapi kami menyambut baik rencana tersebut, semoga nanti bisa terrealisasi dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sahlan bahwa generasi tua menitipkan kemerdekaan kepada generasi muda untuk mengisi perjuangan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Pak Sahlan, Pak Tarmidi, kami akan senantiasa memegang amanah tersebut dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kami. Untuk saat ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu kami sampaikan terkait dengan malam pendekatan. Kami tadi sudah mencari info terkait dengan perkembangan apa sebenarnya masalah yang dihadapi para generasi muda saat ini. Yang pertama, Muhammad Alwi, tokoh pendidikan itu pernah menyatakan bahwa generasi saat ini bisa disebut dengan generasi guringan. Generasi guringan. Maksudnya apa? Generasi saat ini itu mudah sekali digoreng dengan isu-isu hoax. Berdasarkan penelitian staf ahli Menteri Kominfo, ini keluar lampas di segi internet, terus misalnya itu dengan pengabitan, bahwa 52% masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet, jadi sudah setengah lebih. 60 juta lebih itu sudah memiliki Android. Selanjutnya Presiden Direktur Viva Media Group, ternyata penyebaran hoax itu yang paling banyak melalui media sosial, yaitu 92,4%. Yaitu melalui Facebook, WA,
itu ternyata secara tidak sadar kita itu hampir setiap hari itu menerima berita-berita palsu, berita-berita bohong. Lalu melalui chatting itu bisa juga melalui WA atau secara pribadi yang lain 62,8%. Melalui TV itu 8,7%. Itu hoax itu ternyata juga ada di TV, Bapak Ibu. Dan yang paling rendah itu melalui media cetak, itu hanya 5%. Sehingga kalau disimpulkan 65% masyarakat Indonesia itu masih percaya hoax, tidak suka tabayun, tidak suka cek dan dicek. Pokoknya asal menerima info seperti ini, isu seperti ini, utamanya di mendekati pilpres seperti ini ya Bapak Ibu, tanpa kita mengarah pada suatu tokoh menjelang pemilu, baik itu tingkat yang paling rendah sampai tinggi, itu biasanya akan segera muncul hoax-hoax yang menyerang melalui kampanye hitam. Nah untuk itu mari bersama-sama, dan kami juga selaku generasi muda mohon doanya agar kami bisa selalu untuk bisa berpikir secara cerdas, secara jernih, sehingga kita bersama-sama tidak mudah percaya dengan info-info palsu. Demikian, lalu untuk yang terakhir yang kami sampaikan menanggapi dari Bapak Sahdan dan Bapak Kanuji. Baru-baru ini kita digembarkan dengan isu juga, salah satunya adalah tentang Islam Nusantara, ya, pikir agak sensitif. Maka kita kembali pada tanggapan Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Kita tidak perlu saling menjelek-jelekan antara Islam Nusantara, Islam yang lain. Beliau mengatakan, jika NU punya konsep Islam Nusantara, maka Muhammadiyah memiliki konsep Islam berkemajuan. Ya, terus, jadi Islam Nusantara, Islam berkemajuan itu hanya diam-diam saja, tetap Islam. Maka, ini kata Ketua Umum Muhammadiyah ya, yang terbaru, maka NU dan Muhammadiyah akan terus menjadi garda terdepan penjaga NKRI. Sehingga sangat jelas sekali bahwa saat ini memang terkadang isu-isu agama itu dihembuskan pada, mohon maaf, khususnya kami umat Islam. Sebenarnya tidak semuanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita masih banyak yang pro dengan NKRI, dengan Pancasila. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sahlan bahwa para ulama itu sudah mempertimbangkan dengan matang tentang dasar negara. Dan itu sampai saat ini ternyata masih selalu digosok isunya seperti itu. Demikian dari kami, mohon maaf seandainya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Kanuji dengan hadirin semuanya, apabila terdapat beberapa keluhan yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia KKP Gusti Doso Tegul Seksi Tirakatan Dini Dalu Menito ngedalakan ambengan kalih wadah ingkang setunggal naminipun Tumpeng Jejeg sisih lair niki mengkuwerdi murih ing negari Republik Indonesia ingkang adhedhasar Pancasila menika madhep jejeg kados tumpeng menika boten keguh boten badhe ambruk jalaran kasanggi dening para warga nyengkuyung sedaya mulih tentreming negari Republik Indonesia menika. Dene ngandhakipun tumpeng niku wonten tigang dipun sigar kalih-kalih janipun mengerti ingkang kaping 73 nanging dipun gambaraken 7 x 3 menika jumlahipun 10. Gandeng tiganipun boten cangkep sedoso iku dipun sigar-sigar mengerti ulang tahun ingkang kaping 73.
sanesipun menika dipun bubel kalian naminipun gudangan. Gudangan menika jumlahipun kathah, werninipun macem-macem, sumber bumbunipun maneka warna. Gambaranipun bangsa Indonesia klebet warga batu warna ingkang watak wantunipun ugi warna-warna. Nanging sanajan to werni-werni wonten ingkang kecut, wonten ingkang asin, wonten ingkang pedes, nyatanipun menawi menyatu dados setunggal. Saestu mangke raosipun badhe eco seger guyur-guyur. Boten pitados mangke padha raosaken. Boten baen-baen kados kabeh ingkang ngajeng mawi bebanten para jago-jagone negari. Ngantos dados bebanten kados mekaten menika. Nanging bebanten menika boten kaya wara. Sangat janto sikil dipun tetung nalika berjuang. Tegesipun sikil dipelipung niku anggenipun berjuang lillahi ta'ala nis kariman aumut sahidan. Nek aku menang sing dadi tujuane, nek aku mati matine sahid. Mila ingkung menika gambaranipun para pejuang kemerdekaan menika sanajan to nemai praloyo ing paladan perang saderengipun getih tumetes ing bumi nyawa sampun dipun amanaken dening Allah dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mas Fajar, penjenengan sebagai generasi muda, ini kami menyerahkan tumpeng sebagai tanda, sebagai lambang penyerahan tegaknya NKRI kepada generasi muda khususnya di Kecamatan Batu Warno. Tanggung jawab yang diberikan ini kiranya penjenengan terima. Terima kasih kepada Bapak Camat, kami selaku generasi muda dengan simbolisasi penyerahan dan penerimaan tumpeng ini. Semoga kami mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan NKRI sampai dengan akhir hayat kami dan semua makhluk di bumi ini. Amin. Ini bagiannya udah.